Pak Kiai, itu kenapa pengeras suaranya? Rusak. Saya mau ke kota dulu untuk servis pengeras suara ini ya. Selama saya pergi, kalian semua baik-baik ya. Jangan bikin masalah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Yeay! We're free now. Let's have some fun. Sombong, jujur dipercaya, semua mencintainya, sampaikanlah kebenaran dengan senyuman. Yo 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 yo, DJ Hoho in the house. Yo 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 yo. Oh, ini berisik banget. Stop, please. Ini pesantren, bukan diskotik. Stop. Apa? Aduh, ini stop aja. Berhenti. Eh, apaan nih? Oh, lu ketularan gak asiknya sama kayak si Ibra ya? Rumah aku kan gak jauh dari sini, Ho. Nah, di rumahku ada kakakku yang lagi tidur, terganggu sama suara berisik kamu ini. Dia bilang, Yoga, tolong kamu bilang sama orang yang bikin berisik itu segera matikan musiknya. Atau... Atau apa? Atau dia akan datang ke sini. Kakak lu mau datang ke sini? Ya siapa takut? Emang lu pikir kita bakalan takut? Ya enggak lah. Enggak kek. Loh. Kek. Toke. Loh. Guys, kalian pada kemana sih? Eh, Toke. Lu ngapain ngumpet di situ? Godes mau ke sini. Gawat itu, Ho. Gawat. Toke. Elah, gondes, takut amat. Musik. Terlambat, itu Mas Gondes datang. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Ini pesantren kami kok dilempar batu ya? Aku akan hancurkan pesantren ini kalau kalian tidak menyerahkan orang yang memasang musik keras-keras sampai mengganggu tidurku. Kondes. Allah. Masa kalian takut sama satu orang gini sih? Oh, mah gak takut. Guys, kita itu banyak. Ayo kita lawan dia rame-rame. Ah, Toke. Oh, ada benarnya loh, guys. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kabur! Guys, lu kok kalian pada kabur sih? Wah, setia kawan banget ya kalian ya. Loh. Lo berapa? Ayo berapa? Masuk berapa? Aduh. Guys, itu orang siapa sih? Kok dia serem banget ya? Oke, namanya Gondes. Dia jagoan di daerah sini, Ho. Singkatan dari Gondrong Desa. Gondes baru keluar dari penjara. Udah. Nggak perlu takut. Takut itu jangan sama manusia, tapi takut sama Allah.
Astagfirullahaladzim. Toke, kalau kalian mau selamat, cepat serahkan orang yang tadi memasang musik sekarang juga. Bra, tolongin gue ya, Bra. Ibra, lu mau tolongin gue kan? Bra, sini deh. Kenapa? Yang salah kan, udah kita serahin aja dia ke Gondes, biar kita semua aman. Apa-apaan lu? Enak aja, lu emang gak setia kawan lu. Toke, ini semua gara-gara kamu. Dengerin dulu. Gak boleh kayak begitu. Jadilah teman yang setia seperti sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Kamu juga gak perlu takut, Ho. Berserahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat genting seperti ini. Ya, aku ceritain. Dahulu pernah Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Sur. Sadar para kaum kafir Quraisy masih berusaha keras mencarinya untuk dibunuh, Rasul kemudian memanjat Bukit Sur dan masuk ke gua kecil. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu, hewan berbisa yang berada di dalam gua itu menggigit kaki Abu Bakar. Sakitnya luar biasa. Namun Abu Bakar tetap diam, tak bergerak sama sekali. Abu Bakar menahan rasa sakit ini sampai air matanya menetes menimpa wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun dan berkata, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun mengatakan, "Kakinya disengat oleh hewan yang berbisa." Rasulullah mengusap sengatan dengan ludahnya sendiri dan alhamdulillah atas izin Allah, rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang seketika. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungannya di saat genting seperti itu. Wow, amazing. Dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bisa selamat. Toke, maaf ya, Ho. Aku janji akan jadi teman setia untuk kamu. Iya, kek. Aku juga. Kondes! Ada yang mau ngomong nih? Kondes. Mas, maafin saya ya, Mas. Saya ikhlas dihukum sama Mas Gondes. Tapi tolong bebaskan teman-teman saya, Mas. Mereka gak salah, tapi saya yang salah, Mas. Baguslah kalau kamu udah mengakui kesalahan kamu. Itu baru namanya pria sejati. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam, Mas Yogi. Murid Pak Kiai yang soleh. Sudah lama kamu gak mampir ke sini. Adiknya Yoga, makanya Yogi. Kreatif banget ya orang tuanya kasih nama. Ayo, sebentar lagi masuk azan. Kita sholat berjamaah ya. Loh, pengeras suaranya mana, Pak Kiai? Tidak bisa diperbaiki lagi. Tenang aja, Pak Kiai. Masalah speaker udah beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wow. Tampangnya Rambo hatinya rintong. Oke.